Para bola bagian sementara kita pusatkan dua belah pandangan mata terhadap kita ke tengah lapangan Ciputra, Desa Cisantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Banten, untuk sama-sama menyaksikan jalannya pertandingan di putaran kedua babak 16 besar tentunya mempertemukan antara tim kedua kesebelasan Pordes Palasari di bawah bentukan pemilik manajer tim Bapak Lura Lutus Samsuri dan juga pemilik manajer tim Bos Hizan Agusin merupakan ketua Karang Taruna Desa Palasari menghadapi rival jatim tubuh kesebelasan CGR di bawah bentukan pemilik manajer tim Bos Ompong Aguero Purnama bersama Bapak Lura Iwan Patil dipertandingkan di kesempatan pada sore hari ini. Tentunya saudara penonton, dua tim kini kesebelasan mereka sudah berbaur di tengah lapangan dan mereka pun siap tentunya untuk menjalankan pertandingan di kick-off babak pertama putaran kedua dipertandingkan di kesempatan pada sore hari ini. Ini dia wajah-wajah para pemain dari tim kini kesebelasan Pordes Palasari dengan jersey selebritas uniform berwarna ungu kombinasi putih dan ini dia wajah-wajah para pemain dari tim kedua kesebelasan CGR yang datang dari desa Rantagong Kecamatan Deguk di bawah bentukan pemilik manajer tim Bos Ompong Aguirre dan juga Bapak Lurah Iwan Patil dengan jersey selebritas uniform berwarna navy tetuda. Dua tim kedua kesebelasan yang tetuda sama-sama memanjatkan doa bersama meminta yang terbaik terutama keselamatan dan juga kemenangan selama pertandingan berlangsung di kesempatan pada sore hari ini. Tentunya saudara penonton dan juga saudara pendengar, para bola mania masih bersama Satrekan Surabaya Sur Anda di pertandingan pada sore hari ini bersama saya sendiri Tony Ramli Gembot ditemani rekan saya Bung Bram Sadiago, Bung Ian Nabi Hidroholik dan juga bersama Bung Rojak Nikola Saputra yang tentunya akan sama-sama melaporkan jalan pertandingan di kesempatan pada sore hari dari lapangan Ciputra Desa Cijantra Kecamatan Pagedangan. Tentunya saya sendiri Tony Ramli mengucapkan selamat menyaksikan. Baik saudara penonton dan juga saudara pendengar, para bola badiah ke babak pertama tentunya sudah dibunyikan lewat referee pertandingan Bapak Wasit Haji Iswadi tentunya yang memimpin jalan pertandingan di kesempatan pada sore hari. Mancur dia tadi bola pemain Aldo Wigwig tentunya berokat satu empat jauh ke depan bola mampu dipotong tadi lewat pemain Juanra keluar meninggalkan lewat pertandingan terhadap Batiga sebuah lemparan ke dalam sana bagi tim tubuh kesebelasan Pordes Palasari di pertandingan di kesempatan pada sore hari. Lemparan ke dalam tentunya sempat dilakukan lewat pemain Ade Pigri tentunya saudara penonton, kontrol bola tentunya dilakukan para pemain tim tubuh kesebelasan di mana tentunya CGR lepaskan sebuah tendangan lepas tadi sebuah tendangan dilakukan satu pemain dari tim kedua kesebelasan CGR bola keluar meninggalkan lem pertandingan terhadap Basuto sebuah tentunya goalkeeper penjaga gawang tapi kamu sudah arahkan dia tadi bola tinggi datangnya tentunya memburu bola dia tadi satu pemain barisan depan tim kedua kesebelasan pada salah satu bola tetap dalam kawalan goalkeeper penjaga gawang Herdi terhadap Basuto sebuah tendangan bebas diperhatikan tentunya sebuah tendangan bebas pertandingan yang tentunya masih dalam tatapan Bos LJK tentunya pemilik manajer tim tim tubuh kesebelasan Akhtar FC dan juga pertandingan masih dalam tatapan Bapak RW Tambur tentunya tokoh masyarakat dari Desa Rancagong dan juga pertandingan masih dalam tatapan Bos Julai Ramirez dan juga Bos Ompong Aguero pemilik manajer tim tim tubuh kesebelasan TPR di pertandingan di kesempatan pada sore hari. Arahkan juga dia tadi bola berhasil digunakan lewat goalkeeper penjaga gawang satu kabo tentunya Gamer Sutari tentunya berokat satu pan jauh ke depan tadi Gamer Sutari tentunya di kepala mainkan dia tadi bola tentunya satu pemain kocok arahkan satu pan lebar lewat pemain Yana Moto berdendang tadi pemain Yana Moto tarik bulu ke belakang arahkan tadi lewat pemain Dugu lepasnya sebuah tendangan terkesan terburu-buru sebuah tendangan dilakukan pemain Dugu tentunya bola berhasil diintercept lewat mata rantai barisan pertahanan tim kubu kesebelasan Pordes Palasari di pertandingan di kesempatan pada sore hari. Karena Moto tentunya mencoba mengatur ritme permainan tentunya kerjasama lewat satu pemain Balai Yayah tentunya arahkan dia tadi pemain Yana Moto masuk ke dalam tiga tadi Yana Moto arahkan umpan pendek lepasnya sekarang sebuah tendangan tadi dilakukan pemain kubu bola masih jauh dalam tidak sasaran terhadap Basuto sebuah tembakan getaran dan juga perlu kami informasikan kepada seluruh para bola mania telah ditemukan satu buah kunci motor merek Honda tentunya dengan gantungan kunci motor Yamaha. Bagi Anda yang tentunya merasa kehilangan silakan bisa diambil di tribun reporter. Terima kasih.
Kembali kita lakukan tertugas saudara pelantan dan juga saudara pendengar. Sebuah tendangan bebas tertugas bagi tim tubuh kesebelasan. CJR tertugas, kita lakukan saudara pelantan dan juga saudara pendengar. Pertandingan yang tertugas masih dalam tatatan mata. Haji Endu tertugas, pemilik manajer tim Jaro Ufu dan juga pemilik PT Dua Putra Banten. Yang tertugas masih merasa pindah. Janda pertandingan juga tatatan pada sore hari. Mana botol tertugas mencoba menjibur bola lewat sektor kanan. Tapi janda botol terputus satu bola lewat pemain. Guntur, Rodel tertugas masih kita lakukan bagi Guntur. Arahkan satu pan jauh ke depan bagi Guntur. Gagal melakukan sebuah kontrol satu pemain Maman Bogel keluar bola meninggalkan dan pertandingan mainkan dua tadi bola satu pemain bagaimana tertuga nomor 12 tadi Andi Ontang arahkan satu pemain pendek tertuga lewat pemain Bali Yayah tertuga memburu bola dua tadi Yana Foto lakukan umpan ia ya, bagaimana umpan coaching tadi dilakukan Yana Foto terkadu tombol udara tertuga memburu bola dia tadi satu pemain Rizky tertuga kita nantikan arahkan satu pemain pendek mainkan dua tadi bola pemain Juandra arahkan satu pemain jauh ke depan tadi bertahan. Sudah jadi bahaya petugas saudara pelanggan ya bu pelanggan ya bu anda bisa melihat bagaimana para pemain tersebut kesebelasan CJR kadang mereka mencoba petugas melakukan sebuah tekanan namun kembali petugas sebuah tekanan tentunya mampu petugas diundang lewat para pemain belakang tersebut kesebelasan untuk salah sari yang nampak sejauh ini mereka mampu menjaga kedalaman keseimbangan di lini belakang tersebut kesebelasan untuk salah sari bu pelanggan ya bu ya betul sekali rekan saya bung Tony Ramu saya rasa tersebut kesebelasan CJR itu di kita babak pertama mereka mulai menekan ini datang para pemain tim kesebelasan pasukan Polres Palasari. Mereka lebih menjaga kedalaman. Irama permainan belum mencair yang diterapkan oleh tim kesebelasan pasukan Polres Palasari. Rekan siar Bukhari Ramli. Oke, terima kasih. Thank you. Tentu tak belum merancang laga cukup entertain, cukup menarik. Tentu tak ulasan anda di pertandingan. Di kesempatan para serah di putaran tiga. Tentu tak sebuah tendangan bebas bagi tim kubu kesebelasan CJR Rantagong. Tentu tak sebuah ditangani langsung lewat pemilik manajer tim bol. Oke, Aguero Purnama dan juga bersama Bapak Lura Iwan Patiwel di pertandingan di kesempatan terhadu ada pijuan tadi bola pemain Andi Otang tentunya terancam Yogi terpegaga gawang kaki kabur di pertandingan di kesempatan pada terhadu diterapkan Andi Otang lepaskan sebuah tendangan jauh tadi bola dalam bidang sasaran keluar tentunya berdasarkan dan pertandingan terhadap Bafika sebuah tembakan ke dalam goalkeeper bagi tim kubur kesebelasan Polres Palasari di pertandingan di kesempatan terhadu ada pijuan tadi bola pemain Ado Fikri roka satu pan jauh ke depan tadi pemain Ade Fikri tendukan di kepala tentunya bola keluar meninggalkan pertandingan terhadap Basuka sebuah lemparan ke dalam tentunya bagi tim tubuh kesebelasan Polres Palasari tentunya kontrol bola tadi dilakukan satu pemain Hintal Ipul tentunya gagal melakukan sebuah umpan bola pun keluar meninggalkan pertandingan terhadap Basuka sebuah lemparan ke dalam mainkan dia tadi bola pemain Pedro tentunya keluar lagi-lagi bola berjalan dan pertandingan kita raksikan tentunya Kiting saudara Tonton dan juga saudara Bergar dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada Bapak Jaro MN tentunya tokoh masyarakat dari Desa Cikantra Kecamatan Pagetangan yang tentunya sama-sama memberikan sebuah dukungan lewat jajaran panitia penyelenggara di pertandingan di kesempatan terhadu Jamir Sutaru tentunya lakukan sebuah zona track marking arahkan satu pan jauh ke depan kontrol bola coba dilakukan lewat poin belakang tim kubu kesebelasan CJR mainkan dia satu bola satu pemain Bali Yayah keluar tertunda bola meninggalkan pertandingan terhadap Basita sebuah lemparan ke dalam kotak nada manis tertunda mencoba mengatur ritme permainan Bali Yayah tertunda Yana Moto kendi arahkan umpan terbesar tadi Yana Moto di marking ketat lewat pemain Ade Fikri masih diterapkan tertunda Ade Fikri mainkan dia satu bola pemain Pebi lepaskan sebuah tendangan nyaris tentunya sebuah tendangan dilakukan dengan Pebi ya bung terang dan ya bung para pemain tersebut kesebelasan CJR mereka mulai tentunya menemukan bagaimana sebuah keretakan di barisan pertahanan tersebut kesebelasan Polres Palasari di pertandingan terakhir bung terang dan ya bung betul sekali rekan saya bung Tony Ramu bagaimana terlihat tersebut kesebelasan pasukan CJR FC mereka lebih tenang kontrol irama permainan lebih mencari kesempatan kali ini mulai terancam tim kubu kesebelasan pasukan Polres Palasari titik tenang tentunya di kesempatan kali ini tim kubu kesebelasan ini belakang tender pelang itu tim kesebelasan Polres Palasari sedikit rapuh di kesempatan kali ini dengan siar Bung Tony Ramu oke terima kasih saya ingin tentu tak belum berada di laga kita nantikan tentu tak kaki kamu lagi berpenjaga dalam dari tim kubu kesebelasan Polres Palasari tentu tak berokas satu pandau ke tempat tadi kaki kamu terjadi kedua udara tentu tak kontrol bola dia tadi pemain Andi Odang tentu tak masuk kita nantikan tadi Andi Odang sementara bola mampu direbut tadi Maman Bogel arahkan umpan lebar kita nantikan lakukan penetrasi umpan gasing tadi bertahan
tidak jadi bahaya. Tentunya kita nantikan, tentunya Raja Agustin arahkan satu bang jauh ke depan. Tentunya sementara bola mampu berendam lewat mata rantai barisan pertahanan tim kubu kesebelasan PCR di pertandingan di kesempatan pada sore hari. Kita nantikan tentunya saudara penonton dan juga saudara pendengar, arahkan satu umpan ke tengah tadi lewat pemain kubu sementara bola mampu direbut lewat satu pemain dari tim kubu kesebelasan di mana tentunya Bondes Palasari mainkan dia tadi bola pemain Reja. Tentunya masuk diperhatikan tentunya Reja Alex keluar tentunya bola meninggalkan oleh pertandingan dan ada masukkan semua lemparan ke dalam kontrol bola tentunya dilakukan para pemain tim kubu kesebelasan CJR. Tentunya diperhatikan tadi pemain Rusi arahkan satu pang lebar tentunya sementara bola masuk berjam lewat para pemain tim kubu kesebelasan pada Bondes Palasari di pertandingan di kesempatan terakhir itu terobosan dia tadi pemain Bungu keluar lagi-lagi bola berjalan dan pertandingan terhadap Masiko sebatas datang ke dalam. Kita nantikan tentunya semarah mantan dan juga semarah pendengar, kita nantikan tentunya pertandingan juga masih berantakan. Bapak Lurah Citra tentunya yang datang dari desa Gagak Hita Kecamatan Parung Panjang yang tentunya akan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Partai P3 yang tentunya masih begitu dalam di pertandingan di kesempatan berhadir dan juga pertandingan masih berantakan. Bapak Erwin Junaidi tentunya merupakan tokoh masyarakat dari desa Cisentra Kecamatan Pegendangan yang tentunya sama-sama memberikan sebuah dukungan lewat jajaran panitia penyelenggara di pertandingan di kesempatan terakhir. Arahkan satu umpan tentunya mainkan dia tadi bola pemain Lana bila permainan tentunya pemain Lana arahkan satu umpan jauh ke depan tadi Lana kontrol bola dia tadi pemain Pebi masuk kita latihkan tadi Pebi gagal satu umpan dilakukan pemain Pebi bola tadi berutam tentunya lewat pemain Dede Firman tentunya arahkan satu umpan tadi Dede dia di barat tentunya ada Pebi saudara Nathan sementara bola masih berebut lewat para pemain sejumlah kesempatan KJR Rancagung di pertandingan di kesempatan pada sore hari lakukan juga bola track marking tentunya dilakukan lewat satu pemain bagaimana tentunya ada Pebi umpan jauh ke depan tentunya sementara lakukan sebuah bagaimana tentunya mentumen marking bola marking dilakukan pemain belakang sejumlah kesempatan Rancagung di pertandingan di kesempatan pada sore hari. Iya Bung Brantaniago Anda bisa melihat bagaimana para pemain tim kubu kesebelasan Bondes Palasari mereka lebih banyak tentunya melakukan demand bertahan di pertandingan pada sore hari. Bung Brantaniago betul sekali rekan Sir Bung Tenerami, saya memantau betul tentang kekuatan dan tim kubu kesebelasan yang bertanding di kesempatan sore hari ini terutama tim kubu kesebelasan pasukan Korea Palasari lebih menjaga kedalaman di tengah pemain Iqbal itu pemain Guntur Priaji mereka menjaga kedalaman sehingga lewat kontrol kekuatan dari tim kubu kesebelasan pasukan CJR dimanfaatkan di kesempatan kali ini. Alhasil dua tim kubu kesebelasan saya rasa dua tim kubu kesebelasan memiliki peluang tentunya di kesempatan sore hari ini tinggal menunggu bagaimana sebuah finishing touch penyelesaian akhir yang belum mampu dikonversikan menjadi sebuah gol di kesempatan sore hari dengan kejar pertandingan ini. Oke terima kasih bagi Bung Boram Caniago tentunya cukup banter dan cukup menarik tentunya berokat satu umpan jauh ke depan keluar tentunya bola kebijakan oleh pertandingan tentunya terhadap wajib sebuah tambahan kembali rekan berdiri bebas tentunya Herdi saudara pelantan umpan jauh ke depan tadi Herdi tandukan di kepala tentunya pemain Maman Bogel memburu bola dia tadi lekaskan sebuah tendangan lepas tadi sebuah tendangan dilakukan satu pemain dari tim kubu kesebelasan dari tim kubu kesebelasan pada kepala hari tadi pemain Kiting tentunya datang sebuah serangan kembali dilakukan para pemain tim kubu kesebelasan pada kepala hari namun bola masih berutam lewat mata rantai barisan pertahanan tim kubu kesebelasan pada kepala hari lepaskan tendangan tadi pemain Guntur keluar lagi-lagi bola berjalan oleh pertandingan terhadap Asiko sebuah tambahan ke dalam baik saudara penonton dan juga saudara pendengar para bola mania untuk melengkapi ganda pertandingan sebaru kita bawa pertama terus mereka akan dipandu oleh rekan saya Bung yang lebih generalik dan juga laporan dan silahkan Bung. Oke terima kasih banyak tentunya Bung tenaga energi buat baik saudara penonton dan juga saudara pendengar mari kita kembali tentunya pusatkan bersama-sama pandangan mata kita ke sini ke lapangan sepak bola tentunya si Putra dan si Cantra untuk bersama-sama menyaksikan jalannya pertandingan sesuai waktu bola pertama sementara skor kedudukan 0-0 kacamata terjadi sebuah pelanggaran tribun dilakukan para pemain tim kubu kesebelasan tentunya Bondes Palasari lagikan sebuah tendangan satu pemain lini pertahanan yang akan sudah melakukan sebuah tendangan arahkan satu umpan jauh ke depan kirimkan perhatikan kembali mencoba dengan terang sementara satu pemain Iqbal itu menata sebuah serangan tentunya arahkan satu umpan jauh ke depan melebar bola ke kanan jemput manis pemain Kiti apa yang terjadi nampak bola sebuah keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya membolehkan cuma lemparan ke dalam saja tentunya bagi tim kubu kesebelasan CJR peserta manajer tim kubu kesebelasan Bapak Lura Iwan Patuwe Bapak Sejen Edo Bapak Lura Rahmat Rambo Jaro Erick
Pompong dan juga Bapak Arya Tambur yang sama-sama tentunya mendukung bendera tim kubu kesebelasan. Tentunya saya berbahaya Yamamoto, berbahaya. Perhatikan kembali masih Yamamoto. Berapa kepergian betul tentunya. Bagaimana Yamamoto tadi mendapatkan bagaimana sebuah peluang di area kotak final tutup tim kubu kesebelasan Poros-Poros Bali. Bola kembali Matri tangkap menjaga gawang Kapu-Kabu tentunya. Perhatikan kembali pantulkan dia tadi bola Kapu-Kabu. Sementara tentunya bagaimana dominasi tekanan demi peluang lebih kebanyakan didapatkan para pemain tim kubu kesebelasan. Tentunya bagaimana Ceger salah satu tentunya bagaimana perusahaan yang bergerak di bidang tentunya bagaimana baja ringan Genteng Natal pemilik dari Bos Opung Aguru dipertandingkan di kesempatan para sebagai petik dia tadi bola tentunya punya gawang Herdi. Perhatikan kembali masuk Herdi tentunya lepaskan semua tembakan tadi katakan lewat tanggungan kepala satu pemain dari tim kubu kesebelasan. Tentunya para sehari datang mencoba kembali memberikan semua tekanan lagi-lagi patah yang sumber kembang datang mencoba kembali dari sekalian di tengah para pemain dari tim kubu kesebelasan tentunya bagai batin kejar lagi-lagi tentunya keterantikan kembali teman Guntur Priadi masuk Guntur rumah dia tadi bola masuk Guntur arahkan dia tadi bola intak itu tindakan ala teman Maman Togel masih Maman Togel keterantikan Maman Togel Maman Togel kembali gagal memberikan semua penetas. Kembali ke tala-tala Iqbal Gipung, bola berani memberikan bagaimana sebuah tekanan terlalu jauh, tidak ada sebuah support tentunya. Kembali tentunya patahkan bola lewat pemain, tentunya bagaimana kita Abdi Odang. Longkat dia tadi bola mencoba kembali lakukan sebuah tekanan balik tentunya. Keterantikan para pemain dari tim kubu kesebelasan. Kejar dipertandingkan dengan sempatan para seluruhnya Putri Lamri ada bersama tentunya bagaimana dominasi tekanan. Dan juga tentunya bagaimana bola sesuai lebih banyak dilakukan para pemain dari tim kubu kesebelasan. Biar dan apa para pemain sudah melakukan sampai seluruh kami kembali bagaimana ketenangan rindu para pemain target di ujung tombak dari tim kubu kesebelasan dengan Putri Lamri Gelor. Iya betul sekali Putri Lamri Gelor tempat apa yang anda utarakan bagaimana para pemain tim kubu kesebelasan KJR mereka mencoba tentu sudah melakukan sebuah serangan di pertandingan di kesempatan pada usaha di bukan tanpa peluang, bukan tanpa celah namun lagi-lagi sudah penyelesaian akhir tentunya masih menjadi perubahan utama bagi pemilik manajer tim tubuh kesempatan KKR di pertandingan sudah ada di Ulihan Labi Kepala. Terima kasih terbahaya terima kasih tentunya Yana Mato bergerak terlalu cepat tentunya sama yang mengantarkan tim tubuh kesempatan garis keluar sebagai juara pertama di kompetisi. Tentunya bagaimana ya diperhatikan dia tampil memperkuat tim kubu kesebelasan KJR lepaskan semua tembakan dari pejalan kaki kamu lepaskan satu umpan ke mulut gawang tim kubu kesebelasan KJR keluar tentunya bagaimana dengan cekatan memotong arah bola penjaga Herdi dari tim kubu kesebelasan KJR dipertandingkan di kesempatan para sore kali ini Reza Agustin dan juga Gubernur Terazi baru saja tentunya membawa tim kubu kesebelasan Kabupaten Tangerang keluar sebagai juara di pekan olahraga promosi Banten dicapang olahraga sepak bola tentunya tapi kita terima apresiasi tentunya bagaimana anak muda para sari yang mampu tentunya beberapa harum tentunya desanya memperkuat tim kubu kesebelasan bagaimana tim kesebelasan Kabupaten Tangerang di pekan olahraga promosi Banten jadi pertandingan di kesempatan berapa kiri dan sempatan bakar ada putri intensitas tentang permainan mulai cepat dan mantap tentunya bagaimana berjalannya waktu para pemain dari tim kubu kesebelasan tentunya Boris Palasari mereka mencoba memberikan sebuah tekanan balik diperhatikan kembali Herdi lepaskan sebuah tembakan Herdi angkat umpan ke mulut gawang diperhatikan kembali dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan juga selamat sore kepada Bapak tentunya Haji Zainal Abidin rekan-rekan sahaja sahabat Haji Zainal yang datang dari Kecamatan Jambi yang sama-sama hadir tentunya memberikan sebuah dukungan terhadap prestasi dengan tim kubu kesebelasan dan tim KJR sementara kita berterima sulit untuk bisa mengembangkan permainan para pemain tim kubu kesebelasan Boris Palasari Putri Lamri Gelor. Iya betul sekali untuk yang lebih keberolik tepat apa yang anda utarakan bagaimana para pemain tim kubu kesebelasan Boris Palasari mereka lebih condong bertahan defense dilakukan para pemain tim kubu kesebelasan Boris Palasari dan mereka pun hanya melakukan iya hanya mengandalkan bagaimana sebuah serangan balik counter attack cepat dilakukan para pemain tim kubu kesebelasan Boris Palasari di pertandingan sudah hanya dengan lebih keberolik berbahaya Raja Agustin lepaskan semua tembakan kembali tentunya diperhatikan kembali Gunawan Bayuan tadi Reza Agustin diperhatikan secara lemparan ke dalam diperhatikan kembali segera penting dan juga segera berdar diperhatikan kembali Gunawan Bayuan pertandingan yang lantas masih diserap langsung betul-betul menikmati bagaimana tensi laga pertandingan tentunya bagaimana Bapak Haji Indri tentunya pemilik manajer tim kesebelasan Jaro Isu pemilik tentunya bagaimana PT Putra Jaya Banten yang sama-sama hadir tentunya memberikan sebuah dukungan terhadap prestasi penampilan dua tim kubu kesebelasan 0-0 Gajah Mada yang tak kunjung datang bagi dua tim kubu kesebelasan mencoba teman dengan tenang
membongkar pemeja bagaimana rapatnya palang pintu pertahanan tim kubuk kesebelasan pada Selasa di Gunung Putri Abu. Langkah berat kubuk dilakukan, lepaskan satu umpan terobosan, melebar bola ke kiri, diperhatikan kembali lagi-lagi tentunya bagaimana sudah pengawalan coba dilakukan maka rantai pertahanan tim kubuk kesebelasan tentunya bagaimana Polres Selasari di pertandingan di kesempatan berasal ya terlalu tentunya bagaimana sekalian ini kedua yang kurang memberikan sudah pelayanan terhadap tim kubuk kesebelasan Polres Selasari hingga tentunya bagaimana sering menunggu pemain Raja Agus ini pemain titik di pertandingan Pak Selimut dalam negeri. Iya, betul sekali Bung Ian Labi Jendrawalik, tempat-tempat yang Anda utarakan kurang tajamnya lini depan di kubu kesebelasan Polres Palasari. Dan ini tentunya menjadi sebuah sorotan tajam bagi pemilik manajer Tikos Usen Agusin bersama Bapak Lura Utusan Juri dipertandingkan pada sore hari. Mereka pun harus lihat bagaimana mampu mencermati betul bagaimana permainan para pemain di kubu kesebelasan Polres Palasari dipertandingkan sore hari. Bung Ian Labi Jendrawalik, terima kasih banyak tentunya Bung Ian Labi Jendrawalik. Juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan juga selamat sore tentunya kepada Bapak Sekses Daniel orang nomor 2 dari Desa Palasari yang sukses menggelar turnamen kompetisi sepak bola bergengsi Kadeskap Desa Palasari 2022. Juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan juga selamat sore kepada Bang Atir Rosid tentunya merupakan deputi keuangan bendahara Desa Palasari dan juga ada Bang Zawa tentunya merupakan ketua pemuda Gapas dari Kampung Pasir Jauh yang sama-sama hadir tentunya memberikan semua dukungan terhadap penampilan tim kubu kesebelasan Polres Palasari di pertandingan di kesempatan pada sore ini. Peta persaingan semakin ketat tentunya menuju tangan juara kompetisi sepak bola bergengsi tentunya bagaimana Terah Taruna Ciputra 2022 kembali ke lapangan mencoba kembali nomor 16 bertim kubu kesebelasan PJR tadi pindahkan tadi arah bola bermain melebar pada mesin kerja sementara mencoba dalam tangan ketat untuk bapak tidak curman dari tim kubu kesebelasan Polres Palasari tarik mundur ke belakang mencoba kembali bila permainan menuju tengah lewat teman Gunung Putri Azu lepaskan tendangan tadi umpan efek lagi untuk terbaca bagaimana semua serangan yang coba dilakukan pada mesin kubu kesebelasan Polres Palasari berbahaya juga jadi bahaya tentunya bagaimana sejak tembakan percobaan dilepaskan dari luar kotak penalti pemain Gunung Putri Azu tentunya dalam mampu ditangkap sejak gawang dari bagaimana Herbi dari tubuh kesebelasan Cezar di pertandingan di kesempatan para serangan kita nantikan kembali tampil mata pelatih tubuh kesebelasan untuk sama-sama tentunya bagaimana membidik satu tiket ke putaran ketiga babak kapan besar di turnamen kompetisi sepekta bola Karang Taruna Desa Cijantra tentunya tetap persaingan semakin ketat juga tim kubu kesebelasan belum memastikan langkah mereka di putaran berikutnya di mana tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim kesebelasan tim akar kesebelasan kecamatan Legok kedua tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana sama rental putaran tiket kembali lakukan sudah serangan tentunya berbahaya berbahaya umpan tarik berbahaya sudah jadi bahaya tentunya bola mampu turunan para pemain bersungguh kesabaran Reza Agustin umpan terobosan diperhatikan kembali mencoba lewat teman Andi Odang tadi tentunya diperhatikan mencoba kembali dengan tenang sementara nyaman sekali kerongong kapten kesebelasan musim kubu kesebelasan Polres Palasari datang mencoba lewat teman Balai Yaya berlatih ke depan Balai Yaya mencoba kembali lakukan penetrasi terjatuh besar sebuah pelanggaran sementara mencoba kembali Reza Agustin sebuah profesional ball diberikan penghentian di pertandingan kepada wasit Haji Iswadi tentunya kita berharap kepada para pemain agar bisa tetap respect yang menjalankan sebuah pertandingan kita kembali tentunya bahwasanya sepak bola merupakan bagian ajang secara super rame menjadi pertandingan di kesempatan para sore hari kita tinggal kembali sedikit mengeram kesakitan bagaimana pemain Guntur Priadi tentunya pemain yang sukses membuat tim kubu kesebelasan Kabupaten Tangerang keluar sebagai juara pertama sebagai orang yang berbunyi Banten di pekan final berhasil mengalahkan tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana kota sekarang menjadi skor akhir 1-0 diperhatikan kembali ada Fibri esokan dari kesegera Tangerang pindahkan dari arah bola sementara mencoba kembali luar teman Reza Agustin masuk Reza Agustin lepaskan tendangan umpan gasing tadi kembali terbaca lewat mata rantai pertahanan tim kubu kesebelasan tentunya Cegar diperhatikan kembali mencoba kembali lepaskan tendangan arahkan yang dituju bagaimana pemain Maman Bogel terlalu tajam sebuah umpan yang coba digelitkan bagaimana pemain Zulfi Aziz nampak bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menggoyangkan sebuah tendangan saja tentunya bagi tim kubu kesebelasan Cegar yang mulai memberikan bagaimana sebuah tekanan hebat para pemain dari tim kubu kesebelasan Polres Palasari dengan tangan dapat bagaimana kreativitas tentunya bagaimana tiga gelandang yang juga bagaimana Zulfi Aziz pemain Zulfi Aziz Kipar Ibung dan juga Maman Bogel di pertandingan Palasari juga dalam negeri. Iya, betul sekali Bung Yala Bejebra Halus tepat apa yang Anda utarakan setelah tertekan pada pemain di kubu kesebelasan Polres Palasari mereka pun mencoba memberikan sebuah
serangan balik ketika lewat satu pemain bagaimana ia di barat tentunya satu pemain Raja Agusin dan juga Maman Dodol, namun semua serangan tentunya selalu mengalami sebuah kebutuhan kemudian pertama untuk 7-11 Seger yang tentunya sejauh ini mereka mampu menjaga sebuah kedalaman dan sebuah keseimbangan di lini belakang untuk 7-11 Seger di pertandingan Purahani dan juga lebih berlalu. Terima kasih banyak bergabung Tenera Brigebot, luar biasa tentunya komentar Anda, begitu spesifik entertainment kembali ke tengah lapangan 0-0 kacamata sepergulutan diterantikan kembali, lepaskan sumatan bahkan tadi arahkan bola ke kiri sementara mentakan lewat teman Dede Firman atau umpan melebar kembali untuk mencoba menjemput bola teman Kiting, masih Kiting main gendek tadi bola masih Kiting, lepaskan tendangan umpan dosis kebut gawang kembali tentunya bagaimana bola mampu direndam pemain lama dari tim kubu kesal jejer diterantikan kembali terkiri tadi bola lewat kaki teman Yana Moso atau juga teman Andi Odang, masih Andi Odang tentunya diterantikan kembali masih Andi Odang menjadi rekan dalam posisi bebas. Lepaskan tendangan umpan melebar tadi umpan kembali lewat teman Gugur Mosa termahal tentunya dianggap melakukan sebuah pelanggaran pemain kapten kesatasan Jabar Cinta di negara Isis diterantikan kemudian membidik gelar juara di tempat itu dalam taruna di posisi 2022 diterantikan kembali tentunya sebuah teknis sedang bebas nampak hujan turun di lapangan sepak bola di Putra Hujan tentunya diterantikan kembali berbahaya juga jadi bahaya sebuah tembakan percobaan dilepaskan dan dua bersama dengan Lekan yang pemimpin gelar pertandingan ke bawah gol Haji. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ARTV. Dan tim olahraga kita kembali di stadion utama Ciputra Arena untuk babak kedua. Dua tim kubu kesebelasan bertarung untuk pertandingan per hari ini. Baru saja dimulai tentunya tim kubu kesebelasan memberikan kontrol pelajaran sementara. Dua tim kubu kesebelasan masih bertanding berburu-buru untuk kontrol kacamata. Kota penting datang ke arah kotak dan terang-terang kembali ke tengah lapangan tim kubu kesebelasan junior. Arahkan dia bola kembali juru ke sebelah kiri. Datang ke babak kedua. Gunakan kaki permainan mencoba Juandra. Berlakukan ke tengah. Gunakan taruh bola kaki permainan hati. Dan lepaskan ke bawah umpan kita lebih berbahaya namun tidak jadi bahaya kembali ke belakang saja darah tim kubuk kesebelasan pasukan tim cepat tunggu diri sementara dua tim kubuk kesebelasan bermain di tangga tim kubuk kesebelasan terus melakukan intensitas serangan di tim kubuk kesebelasan yang bertahan kesebelasan kali ini apa yang terjadi ke tim bahaya dalam tim kubuk lepas saudara pelancar dan saudara pendengar pelaman hutan melihat kesempatan ketiga kesempatan kali ini terlihat ketiga dua tim kubu kesebelasan terus berusaha menaikkan tempo hirama permainan di intensitas serangan dilakukan para pemain tim kubu kesebelasan pasukan Tunggu Rebi karena kerja bola kembali bergetar bola terjadi kali ini ada Mamoto namun sebuah pelanggaran tercipta dan terjadi dan hanya membuatkan sebuah tendangan eksekusi bola mati dari tim kubu kesebelasan Tunggu Rebi dua tim kubu kesebelasan terus berusaha menaikkan tempo hirama permainan sekitar pompon dan saudara pernah kembali ke arah pertandingan lepaskan sebuah tendangan lepas gelabung ke Heri Kepala Dodo Tigri arahkan dia bola kembali datang sebuah bantuan lepaskan sebuah tendangan bola keluar meninggalkan arah pertandingan saudara pontan dan saudara pernah di darah bola menghasilkan sebuah tendangan dengan kembali bagi tim kubu kesebelasan pasukan Pondok Palasari sementara dua tim kubu kesebelasan terus berupaya menaikkan tempo hirama permainan ini harapan Jor Gontoni Rami Anda bisa melihat gol di tingkat babak kedua dua tim kubu kesebelasan terus menaikkan tempo hirama permainan namun dua tim kubu kesebelasan belum mampu mengucapkan sebuah kebersihan dan belum mampu membuka keran gol dan Jor Gontoni Rami iya betul sekali Bung Bram Jarniago tepat apa yang Anda utarakan bagaimana dua tim kubu kesebelasan di pertandingan tingkat babak pertama tim kubu kesebelasan Sejar mereka sempat menjanjikan, namun setelah itu tentunya kesebelasan Pondok Palasari itu mereka mampu tentunya mengimbangi irama permainan yang diperagakan para pemain tertutup kesebelasan Sejar Bung Bram Jarniago. Terima kasih rekan Sejar Bung Tony Rambi, sisinya cukup jadi cukup entertainment komentar Anda. Kembali ke arah pertandingan saudara pelakon dan saudara tengah kali ini Yana Moto, masih Yana Moto berpendang kali ini pressing tetap tersebut dilakukan para pemain tim kubu kesebelasan Pondok Palasari masih Yana Moto tidak ada support tentunya di mana serangan balik tim kubu kesebelasan Pondok Palasari diberikan pada penjaga Herbe lepaskan sebuah tendangan kali ini berlakon kembali dilakukan ke tengah balik tindakan posisi permainan mencoba serang sementara pelakon bola pemain risiko tindakan arah bola seperti air serangan kali ini